Halo Brel, masih di channel Pesona Makanan. Di pagi hari ini kita belanja tutut keong. Pagi ini kita masak tutut pedas sedang. Jangan lupa like and subscribe-nya. Come on, check it out, Brel. Oke, ini baru datang dari pasar. Kita sudah beli tutut. Kita pakai tutut 1 kg. Oke, kita cuci dulu biar bersih. Oke, ini tututnya, Bro. 1 kg. Kita rendam dulu dengan air biar kotorannya pada keluar. Oh ya Bro, ini tututnya udah dibelah belakangnya ya. Kalau bahasa Sundanya udah dipek-prekan biar kotorannya pada keluar dan dimasak cepat matang. Langsung saja gegeroh di gasruk aja, dicuci dulu biar bersih. Sudah bersih, kita siapkan bumbu. Untuk proses pengulekan, kunyitnya kita potong-potong dan jahenya juga kita potong-potong supaya dalam proses bumbu untuk diuleknya biar mudah. Oke, kita langsung diulek saja bumbunya sampai lembut. Untuk bawang daun dipotong dulu, lengkuas digeprek dan masukkan merica 1 saset. Siapkan wajan dan masukkan minyak goreng. Suhunya sudah panas, minyaknya sudah panas. Kita masukkan bumbunya dan ditumis dulu sampai matang supaya bumbu-bumbunya kecium harum. Enggak mentah ya, sampai kecium matang. Masukkan 2 sendok teh penyedap rasa bawang. Kemudian masukkan 2 sendok makan gula pasir, 1 saset Royco. Kita tunggu agak matang bumbunya dan siapkan 1 kg tutut yang sudah bersih. Oke Bre, bumbunya sudah kecium wangi harum. Kita masukkan
tututnya sedikit demi sedikit. Oke, kita diaduk-aduk supaya si bumbunya masuk menyerap ke dalam tututnya, supaya tututnya gurih dan enak. Oh iya bro, kita masukkan 5 lembar daun jeruk supaya wangi. Oke, kita tunggu sebentar lagi matang. Tidak lama-lama, 10 menit sampai 15 menitan untuk masaknya. Dan akhirnya matang juga. Kita pindahkan ke mangkuk besar supaya agak dingin, tidak terlalu panas. Oke bre, kita eksekusi. Wah, kayaknya nikmat nih. Kita disuruh put bumbunya bre. Wow, gurih, nikmat, pedas, sedang. Komo disangwan mah. Hatur nuhun dan terima kasih. Nantikan resep dan makanan berikutnya.